Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kembali lagi di video saya. Di video kali ini bukan challenge 100 amplop ya, melainkan ini adalah sinking fund, cara menabung yang menyenangkan. Oke teman-teman, selamat menonton. Untuk yang baru gabung di channel saya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Mohon maaf saya lama banget gak update sinking fund karena saya lagi ada halangan. Kemarin pulang kampung, terus saya pulang kampung karena nenek saya yang dari bapak itu meninggal teman-teman, makanya saya pulang kampung. Oke teman-teman, mari kita lanjut. Ini saya mau lanjut taruh uangnya ke sekolah adik 100.000. Saya mengutamakan semuanya ini kebutuhan anak-anak saya ya teman-teman. Saya taruh yang nominal gedenya itu di kebutuhan anak-anak. Oke, selanjutnya baju lebaran buat anak-anak saya kasih di sini 100.000. Karena menurut saya tuh takut banget kalau keperluan anak itu tidak ada ya. Saya takut banget, teman-teman. Oke, selanjutnya buat susunya si adek buat dibawa nanti kalau pulang kampung, saya di sini tambahin 200.000. Apalagi ini ya tentang susu, pokoknya ini tidak boleh tidak harus ada teman-teman. Kalau nggak bisa nyisihin buat susunya anak atau keperluan yang lain takut kecampur, mending buat tabungan kayak gini teman-teman. Soalnya menurut saya sih ini enak banget. Dan belanja anak di sini saya tambahin 20.000. Kenapa saya tambahin 20.000? Karena saya punya simpenan yang challenge 2000-an itu. Selanjutnya di sini saya yang ultah anak ini saya tambahkan uang 50.000. Selanjutnya baju saya sama Pak suami saya tambahkan di sini sekitar 40.000-an teman-teman. Nominalnya nggak terlalu tinggi sih. Soalnya saya sama Pak suami lagi irit-irit, mending yang punya apa yang kebutuhan anak itu didahulukan daripada punya saya sama Pak suami. Terus uang pulkam di sini saya tambahkan 20.000 ya teman-teman buat belanja di kampung gitu ya. Terus di sini saya liburkan dulu buat yang uang tahunan, soalnya nanti bisa saya kasih pakai uang yang 2000-an yang challenge 100 amplop itu teman-teman. Karena kalau udah hampir mau pulang kampung itu kebutuhan lebih banyak ya, makanya saya cari yang lebih penting aja teman-teman. Terus ini ada ongkos pulkam, saya tambahkan di sini 30.000. Terus ini banyak yang kosong teman-teman. Kemarin yang waktu saya pulang kampung saya cabut di sini buat yang kurang penting kebutuhan saya sama Pak suami, saya cabut buat ongkos pulang kampung kemarin dan juga kebutuhan tahlilan. Oke, di sini saya tambahkan buat kesehatan, saya tambahkan 20.000. Gak apa-apa ya teman-teman. Meskipun sedikit-sedikit saya tambahinnya uangnya, gak apa-apa, yang penting ada isinya dan juga bisa nyimpan sedikit demi sedikit. Oke, di sini tahun baru liburan saya tambahkan 20.000. Alhamdulillah sinking fund hari ini selesai teman-teman. Oke teman-teman, jangan dilihat dari nominalnya ya, yang penting kita sudah berusaha menabung dan gak bingung juga cara menyisihkannya bagaimana. Kalau sudah disisihkan kayak gini gak bingung kan jadinya, mau dia buat apa aja tuh sudah ada tempatnya. Oke teman-teman, sekian dulu video dari saya sampaikan banyak terima kasih. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.